ada mesin sama naga. Kita coba mesin sama naga ya. Kayaknya jadi ya apa ya? Metal Dragon kalau nggak salah ya sih. Nah, kan benar kan Metal Dragon. Hello friends, apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan gua di channel All Times Gamer. Waktunya ngegame, teman-teman. Balik lagi dengan konten kita game jadul. Kali ini gua sendiri dulu, teman-teman, karena Kiki lagi sakit dan gua juga sedikit pilek sih, tapi ya demi kalian gua bakal mainin. Dan game jadul yang kita mainkan sekarang adalah ini dia. Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, ya kan? Nah, ini game PS1, teman-teman. Look, 1996, Kazuki Takahashi. Jadi, sedikit cerita. Gua tuh demen main game Yu-Gi-Oh! Karena gua suka nonton anime-nya dari... Sebentar. Hapusnya nih. Nah, dah. Lanjut lagi, teman-teman. Karena gue suka nonton anime Yu-Gi-Oh! Dari kecil tuh, dulu hari Minggu kalau nggak salah ya, di RCTI. Nah, awalnya gue mikir nih, game apaan sih main-main kartu gini? Tapi ternyata setelah ditonton, seru. Dia kartu bisa ngeluarin monster gitu loh. Coba. Nah, jadi pas sudah nonton anime sering, dan gue kan dulu punya PS1 ya, ya. Gue akhirnya cari kasetnya, dan gue mainin, gitu. Nah, kali ini, Back to the Memories sebenarnya gue. Ini kan Forbidden Memories, kalau gue Back to the Memories. Ya. Main lagi game PS1 Yu-Gi-Oh. Nah, my dear prince, are you going to the city to play cards again? You are a royal of blood, walking to city streets. Blablabla. Biasa, teman-teman, gak usah terlalu banyak ngomong lah kamu. Siapa namanya ya? Simon Muran, seingat gua. Nah, kita langsung aja. Di sini ada Paradise Place, teman-teman, Shrine, Card Shop, Town Plaza, dan Duel Ground. Kita ke Paradise Place dulu ya. Nah, dulu tuh sering main game ini buat lebih ke hiburan sih. Karena gue juga coba ngoleksi kartunya. Dan kartu Yu-Gi-Oh! Masih ada sampai sekarang, teman-teman. Nanti gue mungkin bikin vlog khusus lihat kartu-kartu Yu-Gi-Oh! Gue ya. Tapi nggak terlalu banyak lah, karena mungkin udah pernah dibuang-buangin dulu. Nah, I'm sure you're pretty fine. Kita sekarang, nah ini ada trik sih, teman-teman. Ini adalah Simon Muran, musuh pertama kita. Jadi pas pertama kali mulai itu, teman-teman langsung ke tempat ini, Paradise Place, supaya ketemu Simon Muran. Nah, kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Di sini ada kartu-kartu kita. Di sini order, ada order by number, random, power, attack, defense, ini dan lain-lain. Kita lihat dulu ya. Paling gede kita dapat kartu Big Eye. Ini dengan type Fin. Gua sedikit inget-inget aja ya. Gua nggak terlalu hafal banget Yu-Gi-Oh sebenarnya, tapi udah lupa lah, soalnya udah lupa. Gue inget-inget aja, ini Ryukishin. Nanti ada gabungan-gabungan juga, teman-teman, kombinasi. Dan paling di PS1 tuh, yang paling laku adalah type Dragon, teman-teman. Dragon tuh bisa sama Soldier, sama Plant, sama Rock, ya kan? Jadi kita lihat ke bawah, kita dapet apa? Best Fangs, Dark Home. Oke. Gue gak tahu ya, gue padahal berharap tadi dapat Raigeki, karena seingat gue tuh kalau destroy magicnya ini antara Raigeki atau Dark Hole, tapi nggak pernah ke Dark Hole ya. Katanya sih dulu, nggak tahu ya teman-teman sama apa enggak. Katanya sesuai nama, apa nama gue Sue? Nggak mungkin lah. Oke, turn pertama lihat musiknya, denger, aduh nostalgic banget teman-teman. Turn pertama kita ada Fury Seeking, Ryukishin, Bone Mouse, Milnar, dan Korogashi. Gue mau kayaknya gak ada yang bisa digabungin ya. Nah, udahlah kita taruh Ryukishin aja lah. Karena lawannya masih Simon Muran, ya kita attack position aja. Kan juga dia nyerang sendiri. Ini trik dasar kalau main Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory ya kan. Lihat dia attack-in. Yeah. Bone Mouse.
Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory juga teman-teman kagak sama-sama kayak yang Yu-Gi-Oh! Lain, karena dia bintang berapapun bisa keluar. Kalau Yu-Gi-Oh! Kan apa secara butuh pengorbanan ya kan. Nah, ini kita attack paling gede aja deh. Milnar. Bang Milnar. Cetuk. Bang Milnar nih apa nih? Dia insect. Oke, insect jarang sih gabungannya. Kita pakai Ryukishin serang. Oke. Astaga musiknya. Wah, ini teman-teman. Wing Egg Elf. Nah, ini bisa enggak ya digabung? Ini kayaknya digabunginnya sama Bonemos kali ya. Elf sama zombie. Jadi apa teman-teman? Apa kita coba dulu ya? Coba dulu deh. Wah, ternyata gak jadi teman-teman. Gua udah lupa banget sih gabungan-gabungannya. Tapi gua serang dulu aja deh. Fungi the Mask. Sumpah Bonemos sayang banget. Zombie sama elf ternyata gak jadi. Gila, gue try main game ini udah berapa-berapa tahun yang lalu kali ya. Gue udah lupa banget tentang Yu-Gi-Oh sebenernya. Tapi dulu suka banget. Nah, kita lihat lagi. Oh, ada Sogen. Sogen tuh buat warrior tipe ya. Warrior and base warrior. Sedangkan kita tidak ada warrior, teman-teman. Ryukishin, alah. Insect. Gue bingung nih. Gue pakai The Fury Seeking aja. Milnar. Udahlah, kita main coba aman dulu. Serang Armed Ninja. Nah, di Yu-Gi-Oh! PS1 ini Forbidden Memory juga gak ada namanya Effect Monsters dan lain-lain. Jadi pure kita main duel monster aja. Attack gede-gedean attack gitu. Attack lu paling gede, lu yang menang. Udah, simple. Ya tapi ada serunya ada enggak aja ya. Sebenernya kayak gini. Wah, gue diserang. Nah, ini nih teman-teman, kenapa dia bisa nambah? Karena ini uniknya adalah permainan ini juga nih. Ada namanya Guardian Star. Nah, ini Guardian Star nih. Gue lupa-lupa ingat, tapi kalau misalnya air kalah sama api gitu kan. Neptune sama Pyro. Terus Dark kalah sama Light. Gitu-gitulah pokoknya. Lawan-lawanan sebenarnya sih. Ini ada tipe Wings ya. Winged Beast. Coba Progasi sama ini bisa nggak ya? Coba aja ya. Wah, tidak jadi teman-teman. Baik. Kita serang aja deh. Korogashi, Mystic Clan tuh gabungannya banyak juga sih, seingat gua. The Furious, ya kan? Fast and Furious Seeking. Ryukishin, serang. Oke. Kita berhasil memenangkan duel pertama, teman-teman. Haniwa, kita dapat nilai S, S Power. Nanti ada juga tank, ada lain-lain. Ini kalian bisa lihat ya statistiknya aja lah. Gitu teman-teman. Nah, kita berhasil mengalahkan Simon Muran. Would seem that it taught you well. Blablabla. Oke. Nah, sekarang kita keluar dari Paradox Place. Nah, di sini ada card shop. Kita bisa mengunjungi toko kartu, teman-teman. Di sini nanti kita bisa save, bangun deck, balik ke title. Nah, kita save dulu ya, bisa nggak save? Saving memory card, saving. Oke, itu udah save pertama. Kita build deck dulu ya, kita lihat dulu. Masih decknya masih standar banget ya. Tapi tadi gue ngerasa kayak kurang aja nih deck gue. Siap, gue harus banyakin main deh kayak ini. Tadi kita dapat apa teman-teman? Haniwa. Haniwa tuh tipe rock. Kita buangnya yang kayak apa ya, di Monster Eye kayaknya gak ada gunanya. Tuker sama Haniwa, oke? Nah, lanjut kita lihat-lihat dulu sebentar teman-teman, ada Return to Title. Return to Title itu kita bisa free duel. Nah, free duel ini nanti lawan orang-orang yang udah kita kalah-kalahin teman-teman. Gitu. Ada Duel Master Key. Nah, Duel Master Key ini adalah orang, ya bukan orang sih, sebenarnya komputer yang kartunya sama kayak deck kita. Gitu, itu seingat gue ya. Tapi kayak benar. Ada library juga teman-teman, kita bisa lihat di sini kartu-kartu kita gitu. Nah, itu kayak Ryukishin. Terus bisa lihat. Ternyata Ryukishin begini ya, gambar 3D. Nah, di zaman dulu ya, 96 tuh ini kartu apa game dirilis, tapi udah bisa ada 3D, teman-teman. Lumayan keren untuk zamannya. Oke. Kita langsung
Oh ada password juga teman-teman di sini kalau mau masukin. Nah kalau punya kartu Gio nih, itu bisa ada tuh nomor serinya di bawah kanan. Nanti tuh masukin di sini. Cuman bayar pakai Star Chip. Sedangkan Star Chip itu ngumpulinnya lama gitu. Kita langsung campaign lagi aja ya teman-teman ya. Kita cari lawan lagi. Hello there. Oke, kita tinggalin Leaf Shop. Tadi kan kita udah ke sini, sekarang kita ke Shrine. Kita berpetualang dulu teman-teman, ikutin aja terus videonya, alurnya. Nah. This hallowed halls are protected by high mass, be gone with you. Ini kita nggak dibolehin ke situ teman-teman. Kalau ini Town Plaza. Oke. Okay. Lots of people are gathered at the Town Plaza, but there's nothing to interest. Gak ada juga katanya. Oh, ini ada duel ground teman-teman. Kita lihat dulu ke sini. Tuk-tuk, tuk-tuk. I've been waiting for you, Ray. Jono was also here but few minutes ago. Jono tuh Jono Chi. Ini Teana, Teana. How about a duel? Oke, okay, kita duelin ya, teman-teman. Oke. Okay. Dia yang ngajak duel, jadi jangan kalau kalah lu jangan nangis. Oke. Okay. Nah, kita langsung ke duel kedua kita lawan seorang wanita, Teana. Nah, ini dia. Kita ada Dragon, Machine, Mystery Hands, ada Secretarian of Secret. Nah, ini kan ada Beast teman-teman, ada Machine sama Naga. Kita coba Machine sama Naga ya. Kayaknya jadi ya apa ya, Metal Dragon kalau nggak salah ya sih. Nah, kan bener kan Metal Dragon. Gue masih sedikit-sedikit ingat sih gabungan-gabungannya, tapi kadang-kadang ya lupa juga gitu. Nah, dia pasti defense lah. Ada chain slime. Ini ada warrior sama beast teman-teman. Kita coba ya warrior sama beast. Jadi apa? Apakah jadi? Oh jadi juga teman-teman. Tiger X lumayan. Lumayan lumayan. Kyuribo. Waduh kalau Kyuribo di efek Gigio asli ya teman-teman pasti udah bisa menggandakan gitu ya. Sekarang di sini nggak bisa ada kartu efek. But oke, okay, lanjut kita ada lagi Fury Seeking. Kayaknya nih air-air gue pengen buang-buangin teman-teman. Kayak gue gak perlu nih. Jelek soalnya. Nah itu buang-buangin aja ya. So, debu. Itu juga lucu tuh. Kalau gagal gabungan, sedepu-depu. Itu nih kayak game-game jadul. Suara-suaranya kocak-kocak. Apa ya namanya? Irges gitu. Teringat di telinga gitu. Ngelitik gitu, debu-debu gitu. Musik-musiknya juga, musik-musik instrumen gamenya apa tuh bisa nginget lah. Nah ini dia, kita dapat Big Eye, kartu terbesar kita. Ada Green Kappa juga dan ada Haniwa. Oke, kita langsung di, gua kayak ini jadi nih, kayaknya ini Haniwa sama Secretarian of Secret. Kita coba ya teman-teman. Wah, jadi teman-teman. Gua pikir jadi. Setahu gua ada teman-teman namanya kartunya Ushio nih kalau nggak salah. Tapi itu kayak gambar pot sih. Ingat gua monsternya gambar pot deh. Ah, kita menangin dulu ya teman-teman. Shua. Berhasil kan? Gitu, semudah itu teman-teman. Tadadat. Dancing Elf. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini dulu deh kita main Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories-nya. Teman-teman, kalau suka gamenya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel All Times Gamer. Kita bakal main game-game jadul lainnya teman-teman. Dan juga kasih komentar di bawah dong kalau kalian ngerti main Yu-Gi-Oh! Cara-caranya, gitu. Kita diskusi bareng. Dan ya request game-game jadul lainnya juga kita bakal siap mainin teman-teman. Itu dia dulu dengan gua Ray. Sorry teman-teman belum ada Kiki, jadi nanti next video bareng dia lagi. See you and goodbye.